Paru sutranya empuk, halus banget ya. Ini anak-anak orang tua pasti menyukainya. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Mama Mi. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Nah, di video kali ini saya mau berbagi sebuah resep. Resepnya masih seputar masakan Hong Kong, yaitu mau bikin tumis tahu sutra. Langsung aja ya, kita simak bahan-bahannya. Bahannya enggak banyak, cuman dua macam ini ya. Ini ada 3 buah tahu sutra. Saya sebut tahu sutra ya, ini tahunya yang dibungkus plastik empuk banget ini ya. Ada 3. Teman-teman mau masak seberapa dikira-kira sendiri. Ini motongnya, membukanya harus pelan-pelan ya, karena sutra halus banget, takut pecah. Terus mau saya tumis dimasak sama daging ayam, filet dada ayam ya ini ya. Teman-teman masak seberapa, mau orang 4 atau 5, saya cuman orang 2, ini kiranya sudah cukup ya teman-teman. Terus ada daun bawang, ada jahe 1 iris dan 4 siung bawang putih. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan untuk memasak, jangan lupa dukung terus channel Mama Mi ya, dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk saksikan terus masak bareng Mama Mi. Langkah selanjutnya teman-teman ya, kita mencincang dagingnya ya. Cincang kasar, nggak usah terlalu lembut ya. Masaknya simple, mudah banget, semua pun bisa. Semoga resepnya bermanfaat dan bisa menambah ilmu buat kalian. Buat teman-teman yang masih baru, teman-teman yang ada di Hong Kong ya, silahkan disimak ya, dilihat bagaimana caranya. Dan masih banyak resep-resep Mama Mi ya di video-video yang lainnya, silahkan dilihat. Ini dicacah ya teman-teman ya, atau dicincang, cincangnya kasar saja. Di tempat kalian gimana, panas apa tidak? Di sini cetar banget. Oke teman-teman, seperti ini ya, jadi nggak usah terlalu halus cincangnya, setengah-setengah kasar gitu aja ya, seperti ini. Kita buka tahu sutranya, ini harus ekstra pelan-pelan seperti ini karena dia terlalu halus, jadi buka harus pelan-pelan. Ini yang saya beli yang ukuran sedang, satu ini seharga $5 ya, saya beli 3 berarti $15. Ada yang $10 3, saya milih yang sedang. Ada yang 2 tapi harganya $16. Saya mencoba yang ini, kayaknya ini lumayan enak lah. Bukanya kayak putri ya, harus pelan-pelan soalnya halus banget seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita memotong. Saya potong seperti ini, nanti digoreng ya, ini dibalut sama tepung sedikit biar tidak hancur.
bawang, daun bawang diiris agak lembut, nanti buat taburan kalau sudah hampir matang ya teman-teman. Biasa bawang putih digeprek, dicincang kasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang kebetulan menemukan channel Mamame ya, silahkan di subscribe, di like, di komen ya teman-teman ya. Mamame selalu akan membalas, tapi meskipun agak telat ya balasnya, tetap insya Allah saya balas. Sudah seperti ini saja teman-teman. Kita tinggal memasak untuk membumbui sampai kepelecut ya, membumbui ayamnya. Langkah selanjutnya teman-teman ya, kita membumbui daging ayamnya yang sudah dicincang tadi. Kasih garam, gula, merica bubuk, kasih minyak sedikit biar halus, kecap asin, dan terakhir kita kasih tepung maizena atau kanji ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk, kita goreng nanti ya. Maaf berisik tuh, di luar ada si nenek bos lagi lihat TV ya. Kita aduk gini sampai rata, terus tinggal menggoreng. Belum digoreng, pas beli tepung maizena sedikit ya biar tidak lengket, takutnya lengket soalnya tahunya terlalu panas.